Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istada ilman walam yastad udam lam yastad minallah illa mudan." Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya, maka tidak tambah dekatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah bahwa hidayah mutlak kita perlukan sebagai penerang hati, menjadi terang jernih, sehingga di dalam hati kita tumbuh benih-benih kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala? Al-mujahadatu miftahul hidayah, la miftahala siwa. Mujahadah adalah kuncinya hidayah, dan tidak ada kunci hidayah selain mujahadah. Dengan itu, marilah kita untuk semangat bermujahadah sehingga kita dapat memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.